Hai, saya Ria. Saya akan mengajak kalian menggambar salah satu pola batik yang ada di Indonesia, yaitu batik Megamendung. Kalian mau tahu caranya bagaimana? Terus ikuti keseruan saya kali ini ya. Yang pertama, kalian harus membuat awan terlebih dahulu. Caranya mudah sekali, ikuti saya ya. My breath, looking up, life moves in ways it keeps changing, catch a glimpse of what was you and me, it's gone again, sinking in, back on the shore, one foot in front of the other, close my eyes and feel you hold my hand just like you used to back then, these hopes dance high. They go out, but in that second, you're still mine. Untuk warna mendung atau awan pada batik ini, pada pola batik ini, ada 4 warna yang akan saya gunakan ya. Jadi saya mengambil warna biru. Yang pertama ada biru paling muda dan menuju tua ya. Nanti yang paling muda ini ada di bagian yang paling luar dari mendung atau awan tersebut. Perhatikan bagaimana cara saya mewarnainya ya. Yang pertama, warna paling terang dulu kita sapukan atau kita goreskan di awan yang paling luar. Setelah itu, kita pilih warna biru yang lebih tua satu tingkat di atas yang tadi ya. Jadi ini kita gambar atau kita warna pada batik sebelah sini. Jadi nanti akan berlapis-lapis seperti itu. Kalian perhatikan bagaimana caranya ya. Berikutnya kita pilih lagi warna biru yang lebih tua satu tingkat di atasnya ya. Jadi ini yang pertama, kedua, dan ini yang ketiga. Berikutnya warna yang paling gelap itu kita gunakan untuk mewarnai yang sebelah paling tengah ya. Deep within, here we go, but somehow I'm caught in the middle. Is this the end before we've even begun? Should I work against the flow, a drop in the ocean so endless, reaching for our moments miles above. I just need one.
my breath, looking up. Life moves in ways that keeps changing. Catch a glimpse of what was you and me. It's gone again, sinking in, back on the shore. One foot in front of the other. Close my eyes and feel you hold my hand just like you used to back then. Bisa kalian lihat di sini saya mulai menggunakan kuas. Kenapa saya menggunakan kuas? Karena saya ingin merat warna dari batik ini ya. Pensil warna yang saya gunakan ini bisa untuk jadi pensil warna, juga untuk cat air. Jadi saya menggunakan kuas untuk meratakan warna. Demikian tutorial dari saya. Terima kasih.